السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Ketahuilah bahwa sesungguhnya para awliya Allah itu Yaitu orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak susah Mereka adalah orang-orang beriman dan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman itu ada tingkatannya Ada yang sudah sampai hagi gatal iman Taqwa juga ada dikatanya, ada yang sampai hakikat at-taqwa. Apa itu takwa? Ada yang menyatakan Hasan Basri beliau mengatakan at-taqwa al an taqula lighayrika anta khairun minni. Taqwa itu enggak pernah memandang dirinya baik. Dia selalu mengatakan kepada orang lain, kamu lebih baik daripada aku. Ibnu Umar menyatakan ataqwa an la tara nafsaka khairan min ahad. Bahkan Ibnu Umar menyatakan takwa itu kamu tidak pernah memandang diri kamu lebih hebat, lebih baik, lebih alim, lebih soleh daripada seorang pun. baru orang itu mencapai hakikat takwa. Artinya para wali itu nggak pernah merasa dirinya hebat. Karena itu selalu menghargai orang lain, nggak pernah meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih baik daripada dia, merasa dirinya lebih rendah daripada yang lainnya. Itu wali, bukan wali itu yang duduk di muka kemudian wali itu yang merasa diciumi tangan terus dari mana-mana disanjung-sanjung -mana, itu wali enggak bukan itu bersih hati enggak pernah sombong enggak pernah memandang dirinya lebih hebat lebih baik daripada yang lainnya Sina Ali bin Abi Talib kerana Allah beliau berkata At-taqwa huwa khawful jalil Wal'amal bil tanzil wal gana'ah bil galil wal isti'adad lil mud wal isti'adad li yaumir rahil Takwa itu kata Zain Ali pertama harus takut kepada Allah takut daripada Allah enggak pernah maksiat kepada Allah ini orang wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa Enggak ada ceritanya orang wali maksiat. Takut kepada Allah. Kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an, enggak melanggar Al-Qur'an. Al-amal Syariat dilakukan bukan berarti ditinggalkan syariat. Enggak ada yang percaya nanti. Kemudian al-ghana abil galil rezeki selalu dia merasa cukup, nggak pernah merasa kekurangan, tamak nggak ada, serakah nggak ada, pingin hasil banyak nggak ada, yang ada yaitu sudah dicukupkan sama dia, nggak kepingin bermuluk-muluk di atas dunia, kemudian fokus persiapan sebelum berangkat ke akhirat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Full ibadah Sina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu Beliau berkata Laisa taqwa al nahar Wa al lel Wa takhlid fima baina dalik Bukan takwa itu banyak puasa, puasa sunnah, malam hari banyak dia tapi maksiat di siang dan malam hari. di siang, 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 dan malam hari, bukan. Walakin takwa, tetapi takwa itu adalah terkumah haram Allah. Wa ada umat Fama rajagahu Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da dhalik fa huwa khairun ila khair. Takwa itu meninggalkan segala yang dilarang Allah melakukan segala yang diwajibkan oleh Allah selebihnya mau kamu puasa sunnah mau kamu gya kamu gya mulail mau kamu maulid mau kamu manakib mau kamu roll, mau kamu yang lainnya selebihnya khairun ila khair. itu tambahan kebaikan inti manakib nggak sholat hadir hal melakukan haram bukan itu takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, baru selebihnya tambahan kebaikan. Itu namanya takwa. Masya Allah berangkat Rasulullah al tapi tidak surat subuh. Bukan itu, itu bukan khair. Itu perbuatan salah, saudara. Ada menyatakan hakikatut takwa Allah ya maulaka haitsu nahak amarak. Hakikat daripada takwa bukan karena pakaian kamu, bukan karena ceramah kamu, bukan karena penampilan kamu, bukan karena gosidah kamu, bukan karena wiridnya kamu, hakikat daripada takwa Allah jangan sampai menyaksikan kamu melakukan yang dilarang jangan jangan sampai Allah tidak memandang kamu daripada apa yang Allah perintahkan itu hakikat daripada taqwa Saudara, ada satu ayat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana hakikat daripada taqwa Allah berfirman dikatakan man amila bihadil ayah iman siapa orang yang mengamalkan ayat ini maka menjadi sempurna imannya sudah mencapai iman yang sempurna Allah berfirman dalam Al-Quran Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukanlah perbuatan baik kamu itu menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Wah, kalau dia tadi itu sudah dikaf di Ka'bah. Kepalanya geleng-geleng terus. uh, oh, itu berarti orang baik. Bukan. Wah, kalau dia itu Bangun masjid yang megah berarti itu perbuatan baik? Bukan. Wah, kalau dia wiridnya banyak, berarti dia baik? Tidak. Walakinnal birra man ittaqa. Laisal birra an tuwalluju wujuhakum kibal masjidi wal marib, walakinnal birra man amana billahi wal akhir. wal kitabi, wa -wa -wa -akhir, wal wal -kitabi wal God, orang yang dikatakan melakukan kebaikan atau kebaikan itu adalah pertama imannya benar imannya kepada Allah imannya kepada hari kiamat imannya kepada malaikat imannya terhadap kitab-kitab Allah Imannya terhadap para ambia, al, ambia Allah, beriman, tiga dininya, nya kuat. Nggak ada ceritanya kalau orang berakidah fasidah jadi wali, akidah yang rusak jadi wali, nggak ada. Nggak ada ceritanya kalau orang tidak iman kepada Allah jadi wali, nggak ada. Kalaupun dia melakukan khawarijul ada adah, kalaupun dia bisa terbang, bisa nyelam satu tahun. Itu semuanya adalah bentuk istidraj. Allah kadang-kadang memberi sesuatu yang hebat kepada manusia, tapi itu adalah bukan karena Allah cinta, tapi itu adalah karena Allah benci. Jangan Anda terpengaruh dengan kesaktian, sakti itu diberikan walaupun sama orang kafir. Dajjal itu nanti sakti, hebat itu dajjal. Saking hebatnya sampai bisa buat surga, bisa buat neraka. Jangan anda terpengaruh dengan itu, bukan kesaktian. Sampai ditebak sama orang, udah yakin wali. <sulis> Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah imannya kuat terhadap Allah wal yaumil akhir imannya kuat terhadap hari akhir wal malaika imannya kuat terhadap para malaikat Allah wal kitab imannya kuat terhadap Al-Qur'an kitab-kitab Allah wan nabiyyin dan beriman benar sempurna terhadap para nabi Allah khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian muasyaratul khalq Allah atur dengan bagaimana supaya makhluk tadi itu kita bisa berperilaku baik terhadap mereka. Wa atal mala ala hubbihi dawil gurba wal yatama wal manabal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ina fi ar-riqab dia kalau punya harta lebih bukan ditaruh di rekening ha? tapi dia serahkan harta dari dunia santunkan harta, harta itu terhadap kerabat yang membutuhkan. Tahu, oh ini sepupu saya perlu dibantu. Oh ini ha, bibik saya perlu dibantu. Oh ini dia salurkan kepada kerabat. Kemudian anak-anak yatim dia biayai sampai sukses. Orang-orang miskin dia santuni sampai Cukup keperluannya, bahkan kalau perlu lebih, orang-orang yang terlantar dia biayai sampai ke tempat tujuannya. Orang-orang yang minta selalu ia kasih, nggak pernah ia hardik. Seneng kalau dia dimintai untuk diminta tolong. Budak-budak yang memberdayakan diri dia bantu sampai dia menjadi orang yang merdeka. Imannya kuat, kemudian dia selalu berpikir bagaimana manusia ini adalah bisa yang budak jadi merdeka, yang miskin tercukupi, anak yatim dibiayai, terus demikian. Kemudian Allah menerangkan tahdzibul akhlak bagaimana menyempurnakan akhlakul karimah Allah menyebutkan wa aqamas salata wa atas zakata wal mufuna bi adim ida ahadu was sabirina fil ba'sa wal dharra wa al ba's Dia menegakkan sholat. Bukan hanya sholat fardu. Bahkan sholat sunnah dia tidak tinggalkan. Kemudian masalah zakat nggak sampai dia terlambat. Kemudian kalau janji nggak pernah lupa janji. Selalu tepat janji, janji terhadap Allah, janji terhadap orang tua, janji terhadap Nabi, janji terhadap agama. Selalu tepat janji terhadap manusia juga begitu. Kemudian sabar dalam keadaan dorro, dalam keadaan dia kepepet juga sabar. Nggak punya duit, nggak nyolong. Nggak nipu. Sabar dalam keadaan baksa, dalam keadaan dia menderita, sakit, sabar. Rumah terbakar, sabar. Wahinal bas, kalaupun menghadapi musuh, terjadi peperangan, nggak kena pernah gentar, sabar. Kalau sudah tiga ini terkumpul, eh tiga dininya. Yang kedua, muamalah hasanah. Akidah yang benar, bagus sikapnya terhadap makhluk. Kemudian yang ketiga, akhlak muhadzabah, akhlaknya bagus. Ulaikal ladina sodaku Ay sodaku fi imanihim Mereka lah orang yang benar-benar Sudah masuk hakikat iman Wa ulaikahumul muttaqun Mereka lah orang yang benar-benar Yang masuk hakikat lah yang benar -benar yang masuk daripada tak Takwa Baru jadi wali Ini yang pakai serban seperti begini ini kadang-kadang mengaku seperti wali wali kadang-kadang nggak -kadang pakai serban bisa ini serban bisa jadi kostum saudara jangan seperti anak kecil kalau sudah pak beli pakaian superman merasa jadi ya jadi superman jangan jangan kita merasa kalau sudah pakai serban pakai jubah seperti saya ini wali jangan belum tentu wali tadi itu sifatnya. Akidahnya benar, imannya kuat, sama makhluk bagus, kemudian antara dirinya dengan Tuhannya baik, wali. Wah bagus akhlaknya, tapi imannya nggak benar, akidahnya nggak benar, bukan wali inti. Wah hebat tapi dia bisa terbang, tetap kau bukan wali istidroch gak usah kita bingung sama orang yang demikian ini tiga syaratnya untuk menjadi wali tadi itu saudara, Hah? kalau dia menjadi orang yang beriman benar dan masuk haki taqwa dia jadi wali akidah yang benar kemudian bagus muamalahnya terhadap makhluk yang ketiga akhlaknya bagus dohir dan batinnya baru dia dikatakan orang-orang yang sudah masuk alladzina amanu wagaanu yattaqun dan jangan sekali-kali merasa bahwa diri kamu kalau sudah nasabnya ke wali akan nurun wali jangan inna akramakum indallahi atqakum perlu kamu ketahui yang paling mulia di sisi Allah adalah yang dinilai bukan nasab tapi takwanya kepada Allah Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata nanti di hari kiamat ya Allah akan berkata kepada makhluk ya nas, eh manusia ini ja'altu nasaban wa ja tum nasabah kamu aku membuat satu nisbah kepada diriku, dan kamu juga membuat nasab kepada dirimu. Ja'altu akramakum atqakum. Fa'abaitum. Walakin akum fulanun bin fulan. Akram min fulan bin fulan. Aku menyatakan, yang paling mulia, ada yang paling takwa. Tapi kamu tidak, kamu menilai. Fulan, anaknya Fulan lebih mulia daripada Fulan, anaknya Fulan. Ya, gara-gara anak petani dianggap gak mulia. Ya, gara-gara anak tukang becak dianggap gak mulia. Ya, gara-gara bukan Arab dianggap gak mulia. Kalium, arfauna sabi wa ansabakum. Hari ini kata Allah, hari kiamat ini Aku akan buang nasabnya kamu dan sekarang aku akan angkat muliakan yang bernisbat kepada aku yang mau takwa masuk surga ainal muttaqun. siapa yang masuk surga siapa siapa yang bertakwa ayo masuk surga biu hati-hati turunan orang soleh kalau inti tidak mengikuti jejak orang tuanya kamu jangan-jangan kamu akan diputus nanti daripada bernisbat kepada dibenasab kepada dia nantinya ikuti mereka Dalam akidah, aqidah laq aqidah dalam, dalam muamalah terhadap makhluk, dalam juga al-akhlakul karimah, maka kamu insyaallah akan seperti datuk-datuk kamu al-haqna bihim durriyatahum Karena syarat untuk ilhak terhadap datuk-datuk yang soleh ada dua Imannya benar, akidahnya benar dan mengikuti jejak mereka dalam bermuamalah dan berakhlakul karimah. -kari, Alladzina amanu wa 'amilus solihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman ada ittiba ada iman alhaqna bihim dzurriyyatuhum maka nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka jangan sekali-kali berubah akidah tetap akidah seperti syarafnya kita dan jangan sekali-kali kita tidak mengikuti mereka mengikuti orang lain maka kamu akan bisa terputus keluar dari golongan mereka nantinya na'udzubillah min mudah-mudahan insyaallah berkat hal ini kita dijadikan turunan orang-orang yang saleh yang mengikuti daripada salafus soleh dan mudah-mudahan Allah jaga akidah bidah kita akidah kita daripada segala yang merusak akidah kita tetap diakidahkan akidah yang benar dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa bersikap baik terhadap makhluk dan bagus beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala razaqanallahu iyyakum kamalal ikhlas واليقين إن شاء الله كمال الإيمان والتقوى آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين